Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina dan halu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqadu bil hawaiju wa tunalu bihiragaibu wa husnul khawatimi wa yustaskal gamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi adadi kulli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rasa yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini sedulur sambung rasa, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan segala urusan kita. Malam ini saya ingin mengajak sedulur sambung rasa untuk kentayangan mendatangi Bang Bajul, ya. Dan mudah-mudahan tontonan bisa jadi tuntunan yang menghiburmu. Saya ingin menyajikan sebuah hiburan di mana untuk memotivasimu, meningkatkan jiwa spiritual, ya. Jadi jangan baper, ya. Di setiap tayangan saya pasti ada pesan moral yang harus diterima. Makanya buang ambil positifnya, jangan buang negatifnya, tapi anggap sebuah hiburan, ya. Karena jujur saya sangat-sangat ingin mengedukasi, menghiburmu, ya. Yang jelas tidak ada sombong-sombongan di sini, nggak ada riak dalam satu keilmuan, nggak ada yang perlu disombongkan, ya, karena semua itu berawal dan berakhir karena Allah. Dan saya ingatkan lagi, ya, tadi penipuan mengatasnamakan Kisah Mengroso yang sudah marak tentang uang gaib, tanah gaib, pesugihan. Kisah Mengroso nggak pernah menawarkan itu. Nomor saya, WhatsApp saya cuma satu, 081-2177-1709, nggak ada nomor yang lain karena banyak korbannya. Di Facebook terutama, hati-hati Facebook Kisah Mengroso banyak. Saya udah ogah main Facebook sebenarnya, males. Saya lebih fokus ke Instagram, TikTok, dan YouTube. Makanya sebarkan, hati-hati teman-teman, ya. Jangan mudah percaya. Dan saya akan tetap silaturahim ke teman-teman preman-preman, preman jalanan, teman-teman jalanan. Tujuan saya agar mereka, siapa tahu dengan kedatangan saya ini seperti ini, mendapatkan hidayah, ya. Dan kembali ke jalan Allah. Minimal balighani wala ayat, saya sampaikan kebaikan, saya ingatkan pada mereka bahwa kita hidup ini cuma sementara, ya. Dan tetap saya bukan jagoan, saya bukan kiai, bukan ulama, bukan paranormal, aduh kejauhan. Saya pria normal, ya. Saya hanya hamba yang doif. Saya hanya ingat bahwa kita ini diciptakan di dunia sebagai khalifah, wakil Allah yang baik-baik, berbaik-baik dengan sesama. Itu aja tujuan saya. Hari ini saya bersama Aba Oman Surogentu sebagai kameramen sejati saya. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur Samuroso. Biar semangat ini, biar semangat. Mental kaya teko kabeh. Wujud. Komentar dulu. Wujud, wujud, wujud. Saya doakan yang tadi mengikuti sholawatan dengan saya mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Yang sudah komentar wujud, saya doakan yang banyak utang, hutangnya secepatnya lunas. Yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan yang penuh keberkahan. Ya, yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Amin, amin, darabbal alamin. Doa terbaik buatmu, seluruhku saya ikhlaskan. Saya mengurusnya ikhlas, mudah-mudahan Allah kabulkan hajatmu. Yang belum punya mobil, secepatnya tahun ini bisa beli mobil cash tunai, gak pakai nyicil. Yang belum punya rumah, secepatnya tahun ini bisa beli rumah cash tunai, gak pakai nyicil. Amin. Dan mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, darabbal alamin. Bismillah, kita lanjut ya. Kita datangin Bang Bajul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Oman? Siap. Lebih hati-hati ya, karena tetap ya namanya kesalahpahaman itu pasti ada. Dan saya ingatkan lagi teman-teman, sedulur samuroso semua, jangan mudah membongkar aib orang, apalagi tujuannya untuk menjembarkan nama baik dan sebagainya. Saya ingatkan ya, karena menurut Rasulullah, kita itu kalau membuka aib itu orang lain, sama juga kita memakan bangkai hidup saudaramu sendiri, dan itu gak baik. Ya, kita doakan aja semuanya dapat hidayah, itu aja. Ya, amin. Bismillah. Waduh, kayak ada pocongan ini, Bang Man. Oh, bukan ini. Jalannya kayak gini, Bang Man. Sepi, lihat dulu depan. Lah, dahlah, sepi banget itu. Pocongan apa itu, Bang Man? Penampakan. Penampakan. Sama. Kayak gini nih. Ya tetap datangin yang kemarin, mudah-mudahan ada ya Bang Man, wujud. Kalau wujud kan lumayan nih Bang Man. Masih lurus apa ini ya Bang Man? Pak Cica Bang Man, lihat sana Bang Man. Saya ingin lihat sana, dia benar gak sana. Itu di samping deh. Bukan jauh nih. Ah, masih jauh. Nah, coba lihat Bang Man. Nah, gitu Bang Man. Soalnya saya lupa lokasinya. Nah, sambil dilihat itu Bang Man. Siap. Oh ini Bang Man. Ya itu. Ini kan? Ya betul. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke, saya tutup kacanya Bang Man. Siap. Coba lihat depan Bang Man. Ini kan Bang Man? Betul, betul. Kalau nggak kelihatan jangan dilihatin situ, udah sini. Siap. Aduh, aduh, aduh. Hati-hati, itu jalan. Udah sini aja lah. Dari sini saya dulur samuroso. Bang Man, kalau memang ini jangan maju, udah santai aja di belakang saya. Siap, siap. Ya. Siap. Ayo, bismillah. Mana Bang Man? Ini jalannya lewat sini apa gimana Bang Man? Bukan sih. Hah? Agak sini ya. Oke lah. Iya sih sini ya. Ya wis lah. Waduh, 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 waduh. Bismillah. Ini mic-nya saya cantolin aja, Paman. Nah, kalau kayak kemarin lagi kita berapi kita. Bismillah. Iya. Ini lokasinya di sini ya. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
Loh, Bang. Lihat sana, Bang. Saya nggak kelihatan, Bang. Nah. Assalamualaikum. Bang. Hah? Siapa itu, Bang? Assalamualaikum, Bang Bajul. Agak redupin dikit kan, Bang. Redupin dikit. Saya nggak kelihatan soalnya. Nggak ada ya. Di sini paling, Bang. Assalamualaikum, Bang Bajul. Assalamualaikum, Bang Bajul. Bang Bajul, assalamualaikum. Jangan sembunyi. Tepak tekong apa? Wujud, wujud, Bang Bajul. Itu, Bang. Ada suara tuh, Bang. Hmm? Halo. Gak ada, Bang. Takutnya sembunyi, Bang. Hati-hati, Bang. Tiba-tiba but. Bismillah, bismillah. Saya mau silaturahim. Abang-abangku semuanya. Where are you? Kisambung rasa wujud nih. Kita mau silaturahim aja. Enggak usah peta umpet. Allahu Akbar. Kaget, Bang. Kaget. Sama saya juga. Abang Oman ngikutin di belakang saya nempel aja. Jangan deket-deket dong. Buset, apa Oman? Aduh. Apa di tempat tongkrong yang kemarin itu, Bay? Enggak ada di sini. Ya, saya sudah berusaha mencari ya, kalau enggak ada ya mau gimana lagi ya kan? Ya udah. Tadi, Bang, licin. Pencarian ketiga kita tidak membuahkan. Coba kita kita pantau di sebelah sana lah, coba. Atau yang di sebelah sana ya, berarti kita harus pindah lokasi dong ini. Gak apa-apa ya, pindah lokasi ya kita ya. Pindah lokasi ya. Bismillah. Agak panjang ini jadinya kita. Bang jago mana semua ini? Aduh. Ayolah, Bang, kita pindah ini. Lah, kunci mobil tadi nyantol, Bang. Iya. Buruan, Bang. Siapa, Bang? Hei, Bang Jago. Bang Jago. Siapa? Jangan pegang-pegang mobil, jangan seperti itu. Kriminal ini namanya ini. Saya ini mau silaturahim. Saya mau silaturahim. Hah? Nyari siapa nih? Siapa? Saya mau nyari Bang Bajul, saudaraku. Abang-abang yang gandeng, yang hebat. Waduh, itu... Nyari mati kan? Nyari mati dia, nyari Bang Bajul. Bakar aja, Pak. Jangan bakar-bakar seperti itu. Jangan bakar seperti itu. Bikin pepes. Pepes? Pepes. Ini, Mak. Bang Bajulnya mana? Bang Bajulnya mana? Bang Bajulnya? Hah?
Bang Bajul nggak usah nyari-nyari Bang Bajul dulu nih. Nggak usah nyari Bang Jago. Gimana? Eh jangan dibakar-bakar gitu. Mana, itu. Sekalian orangnya nggak? Dengerin abangku. Dengerin abangku, itu mobil masih nyicil, jangan dibakar, bahaya. Orang kita bakar, gitu. Janganlah, nggak ada jagoan-jagoan, yang ada ayam jago. Ini kan saya mau silaturahim, saya mau ketemu sama Bang Bajul mana? Katanya sakti, gitu. Siapa bilang sakti? Nggak ada orang sakti, nggak ada orang sakti. Bang Bajul dulu, kita dulu, kita dulu. Kamu udah berani nih, situ cuma berdua loh. Berdua loh. Lah makanya tahu saya berdua, ya. Saya di silaturahim, saya mau silaturahim aja, nggak ada tengkar-tengkar, nggak ada. Kita coba tes dulu, tes. Tes apa? Saya nggak punya ilmu. Sana aja, sana bang, sini bang. Adu pukul apa? Adu pukul aja, jangan pegang-pegang mobil saya. Kita ngobrol baik-baik di sini. Sini aja bang, coba cari lokasi yang enak ini bang. Sini bang. Pemal lihat ini jalannya dulu, lihatin jalannya. Sini lihat. Aman apa orang kayak gini aman? Ada tangan kosong nih, itu tangan kosong ya. Mau tangan kosong mau apa, saya juga tangan kosong saya. Sama aja. Ini maunya apa ini? Kita ngobrol baik-baik di sini dah. Maunya apa? Katanya teman sini, bangun sini. Kemarin kan bilangnya kebal. Sakti ya kan? Kita mau tes di sini nih. Tes apa lagi? Hah? Tanya sakti, kita pengen tes tangan kosong, kita nggak bawa apa-apa ya kan? Nggak bawa senjata, kita pengen tahu. Pengen tahu? Kan bisa gitu loh. Saya nggak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa cuma Allah. Saya di sini mau silaturahim, saya mau ketemu sama Bang Bajul. Sampai anak buahnya Bang Bajul? Betul. Anak buah. Nggak usah nyari-nyari beliau dulu. Lawan kita dulu. Saya nggak ada urusan sama sampean loh. Abang-abangku, saya nggak ada urusan sama sampean, ya. Tapi kalau udah mencari abang kita, berarti abang menyangkut. Ya kita. saya nggak mau tahu sampean kalau memang anak buahnya, saya nggak ada urusan sama sampean, ngapain, gitu loh. Nggak ada urusan, saya nggak bawa apa-apa loh. Kalau saya bawa apa-apa, baru saya nantang. Ini saya nggak ada nantang. Saya ini mau silaturahim, abangku, abang jago. Kalau silaturahim tuh nggak di sini. Terus di mana? Orang saya memang tempatnya sampean di sini kok. Gimana sih? Ya. Lah sampean enggak sholat. Kalau sampean sholat ya di masjid, orang sampean enggak sholat. Cuman mabuk doang. Terus maunya apa? Saya itu silaturahim, enggak usum dipukul alah-alah, enggak usum. Itu loh. Maunya apa? Udah. Ayo kita duet aja lah, kita tangan kosong. Nah. Hah? Mau adu pukul tangan kosong? Ya, ayo. Pemanasan nih. Kita mau tes nih. Tapi gini, kalau situ kalah, situ tobat. Ayo, temuin saya sama Bang Bajul. Ayo. Siap. Beneran? Siap. Beneran nih. Ya. Tapi ayo. Situ ngeroyok. Kalau berani satu persatu, jangan ngeroyokan. Kalau keroyokan tak datengin demit saya banyak demit ini tak wujudkan. Demit aja teman kita kok. Teman kita. Apa itu? Udah gini. Sudah siap ini semua, udah siap. Siap. Beneran? Ya, Bang, yuk. Ayo. Bener? Iya. Siap. Ayo. Udah siap lahir batin nih? Siap. Oke, kalau sudah siap ya. Ini gimana ini? Harusnya satu persatu. Satu persatu, boleh. Satu, boleh. Udah ini, gak usah banyak ngomong, saya kepingin ketemu Bang Bajul aja. Tidur! Tidur semuanya. Hebat. Bang, sini bang. Wow, Bang Bajul. Assalamualaikum, Bang Bajul akhirnya wujud. Hebat. Hebat apaan? Gak ada yang hebat. Yang maha hebat hanya Allah, Bang Bajul. Hebat, Bang Jago deh. Bang Jago, gak ada jago-jagoan. Bang Bajul, sampean kemana aja? Saya 3 kali nyari sampean, gak ada. Sari putar-putar dulu keliling. Ini anak buah saya kenapa ini? Enggak tahu, orang saya mau dikeroyok. Hebat apaan? Yang mah hebat hanya Allah, Bang Bajul. Udah, ayo Bang Bajul, saya kan udah bilang, ayo kita silaturahim baik-baik, Bang Bajul berhenti, bertobat. Udah gitu aja. Hebat. Hebat apaan?
Hebat apaan? Saya kepingin ngajak Bang Bajul ini untuk bertobat ke jalan Allah. Udah berhenti. Gak usah. Nih. Kenapa? Ketua. Tuanya ini. Sudah paham. Sampean lari kemarin ngapain? Hah? Sekarang saya nemuin sampean di markas sampean nih. Hebat, hebat. Hebat. Hebat, hebat apa? Gak ada yang mah hebat Bang Bajul. Yang mah hebat hanya Allah. Sekarang. Lawan apa? Mau apa lagi? Ribut sama gua. Ribut lagi? Gak ada ribut-ributan sama silaturahim. Mau mati mau hidup sekarang nih. Apaan? Ribut sama gua. Ribut apa maunya apa sekarang? Saya sudah ngingetin. Ya. Saya sudah ngingetin. Apa-apa. Saya sudah ngingetin lo ya. Ya, gua enggak bawa apa-apa. Saya nih. Mau ngajak sampean untuk baik-baik lo ini. Enggak, gua lihat pada jatuh hebat lo, jago lo. Iya, sudah berhenti ayo bertobat. Saya enggak bisa bertengkar saya. Lawan gua. Enggak, saya enggak bisa bertengkar. Lawan gimana? Hah? Lawan gua. Lawan apa? Allah. Bang Bajul, udah Bang Bajul, udah. Sudah Bang Bajul yang saya cintai udah berhenti. Hebat. Ingat Allah. Allah. Udah Bang Bajul, udah. Udah. Bang Bajul, saya cuma ngingetin nih. Bang Bajul yang ganteng, saya cuma ngingetin sampean. Allahu Akbar. Udah berhenti Bang Bajul, Masya Allah, tobat Bang Bajul. Berhenti ya. Ampun, minta ampunan sama ampun. Allah, jangan sama saya Bang Bajul. Saya tobat. Berhenti, udah kasihan anak istri. Tobat. Berhenti ya Bang Bajul, ayo anak buahnya diajak berhenti. Sholat, udah jangan jadi orang-orang seperti itu, gak baik. Ya, kasihan anak istri, berhenti ya Bang Bajul. Ya? Ampun. Ya bertobat ya. Ya, ayo kita bertobat ya. Ya. Balik ke jalan Allah ya. Saya itu sayang sama Bang Bajul. Ya. Bukan minta apa-apa saya cuma minta pengertian Bang Bajul. Ayo kembali ke jalan Allah. Ajak ini anak buahnya. Ya. Bertobat ya. Ini. Kenapa? Tolong anuin. Siap, saya akan normalkan. Normalkan. Ya, saya normalkan ya. Ya. Ayo Bang Bajul ajak mereka bertobat ya. Iya. Ya. Oke. Ya. Bangun semua. Udah. Kenapa nih Bang? Sudah. Apa Bang? Mari kita bertobat aja dah, Brigan. Udah. Berhenti saudaraku berhenti. Sudah. Udah Bang. Saya mengaku salah, mau kalah. Udah, gak ada kalah-kalahan di sini. Kita bertobat semuanya. Sekarang. Ya. Bertobat kita semua. Bertobat, udah bertobat ya. Udah kamu duduk. Ayo berhenti ke jalan. Maaf kita semua. Gimana? Udah saya kita bertobat. Ya. Sudah kalah. Gak ada kalah-kalahan. Ayo saya ngajak sampean itu bertobat semuanya ke jalan Allah, kembali ke jalan Allah. Maaf. Ya. Semua. Udah saya juga minta maaf ya. Saya juga minta maaf semuanya ya. Ya. Ayo Bang Bajul ajak ini. Ayo sedulurku, kita kembali ke jalan Allah. Kita tobat. Udah jangan mabuk-mabuk lagi. Tobat kan mabuk-mabuk segala macam. Ya. Iya, Bang. Kita bertobat ya semua ya. Iya, Bang. Ya, macam-macam lagi kita. Ya, ajak nih sholat. Ya, ini Bang Bajul ini. Bang Bajul saya undang ke pendopo saya Bang Bajul. Ayo kapan? Ya, tempat saya di Kampung Alas Kampung Alas Tua Longkit Gunung Sindur Bang Bajul. Siap. Ya, gimana ayo teman-temannya semua nih. Kita bareng-bareng nanti. Ya. Kita bareng-bareng sudah. Nanti tinggalkan semua, kita tinggalkan. Saya tutup dulu, nanti saya ajak ke pendopo saya begini. Ya. Kita sholat tobat sama-sama. Ya, saya itu hanya silaturahim, enggak ada maksud jahat di sini, enggak ada adu ilmu saudaraku. Ya, seluruhku enggak ada adu ilmu. Saya mohon maaf ya kalau tadi sampean enggak sadar. Ya, saya mohon maaf. Tapi semata saya ingin mengajak semua sedulurku ini untuk kembali ke jalan Allah. Yeah. Ya, sholat. Ya, ayo. Kita ini nggak tahu umur kita 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 minggu lagi mati, kita nggak tahu. Betul nggak? Yeah. Nah, ayo kembali. Orang tua kita itu loh, kasihan. Kalau orang tua masih hidup, kalau tahu sampean seperti ini kan kasihan orang tuanya. Betul nggak? Yeah. Apalagi sudah meninggal di alam sana, ngelihatnya sel. Ya, kita doain orang tua kita ini. Mudah-mudahan bisa melihat kita dengan keadaan bahagia di sana. Yang masih hidup, ayo kita kembali. Bahagiakan orang tua dengan jalan yang baik. Ya? Iya. Saya pernah seperti kalian semua, saya pernah hidup di jalan dulu. Tapi alhamdulillah saya enggak lama-lama. Allah memberikan saya hidayah. Saya doakan sedulur semua ini juga dapat hidayah. Ya? Amin ya? Amin. Saya mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf ya. Ingat sedulurku. Hidup ini enggak lama. Ayo berbuat baik ya. Sholat jangan ditinggalin. Ya kalau kepingin kaya, kepingin hidup enak, dekat sama yang maha kaya, sama yang maha mengenakan hidup kita. Siapa itu? Allah. Ya Bang Bajul ya? Iya, betul.
ayo ke pendopo saya di sini, kita belajar, kita sharing-sharing biar enggak ada salah paham, nanti ada yang dendam nanti sama saya, ya. Enggak. Oke ya? Oke, saya closing dulu ya. Oke, sedulur sambung rasa. Pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Ingat, selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana prasangkaan hambanya padanya. Selalu berucap positif yang baik-baik karena ucapan adalah doa. Dan selalu berperilaku yang baik, rubah karena Allah tidak merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, dalikan sukmamu. Koh kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allah.